Aku adalah Meteor, tapi orang manggil gue Alip John. Gue seorang pekerja seni dan seseorang yang menyebalkan. Hari ini gue dapet challenge dari MLD Spot TV untuk live drawing. Dan apa yang gue ambil di sini, gue harus respon ke dalam karya. Nah sekarang gue ambil. Inspiring lifestyle. Oke, menarik. Dan sekarang gue harus respon karya dari inspiring lifestyle menuju gambar. Ini gue ajarin lo cara memotong kertas. Anu mulai 300 CSM. Ini archival paper yang bisa bertahan lebih dari 50 tahun. Ini basic banget, lo harus bisa buat ngasih lihat gesture kertas. Nah, ini gue pakai marker. Harga lumayan, tapi sesuai dengan quality. Nah, ini bagian serunya dari lo painting itu. Dimana lo harus zoom out. Look at the bigger picture. Jadi kalau bisa lo painting di part sebelah sini doang, lo bakal detail di sebelah sini doang. Tapi kalau lo lihat dari jauh, lo bakal lihat ada part dimana yang harus lo seimbangkan. Yang gue gunakan di sini mixed media. Jadi banyak jadi dari marker, ada charcoal, oil pastels, palette, ada cat itu sendiri, ada spray paint. Jadi lu pas setelah lu pakai acrylic, terus lu tiban pakai marker lu harus bersihin marker lu karena bakal nyangkut. Apa lagi? Ini salah satu metode gue kalau misalnya biar cepet kering. Waktunya oil pastels. Oil pastels ini lebih basah. Kalau misalnya lu pakai ini lebih dry. Dan semua bentuk media yang lu pakai, itu lu harus explore dulu. Terus tahu dulu gimana cara kerjanya, gimana bentuknya, lalu lo kuasai, lalu aplikasikan ke karyanya itu sendiri. Nah, di sini juga lo harus paham soal color wheel untuk memadukan warna-warna. Setelah lo paham itu, lo bisa tembus sistem. Seru banget pakai charcoal. Tapi nanti setelah lo pakai charcoal, ada yang namanya lagi pelapisnya setelah charcoal biar karya lo gak kemana-mana nih, karena charcoal itu sifatnya di lock. Nah, di fase ini yang menurut lo gambar lo setengah jadi, lo harus bisa ngambil keputusan. Dan sekali lagi gue tekankan, jangan pernah lo salah-salah. Kalian varnish biar karya lo bertahan lama. Nah, itu kalau mau iseng. Jadi apapun bisa lo lakukan dalam karya lo, sepenuhnya. Karena lo bicara sama karya lo dan dalam media lo. Terakhir, jangan lupa lo sign nama lo. Ini challenge gue yang gue jawab dari Inspiring Lifestyle. Kalau misal lo mau lihat perjalanan part by part dari karya gue dan perjalanan gue di sini rupa, mungkin sedikit banyak bisa dijelaskan di MLD Spot TV dan lo bisa follow atau subscribe MLD Spot TV. Dan judul tayangannya adalah Tukang Gambar di Industri Musik. Ya, lo bisa cari itu. Ada beberapa hal yang berguna buat hidup lo. Thank you. Thank you.